Halo guys, berjumpa dengan saya Alim Triana. Oke, saya mau melanjutkan yang video sebelumnya. Saya sudah ini udah belajar nih, udah jadi alat petas Artemia-nya. Nah, di video kali ini saya mau belajar nih menetaskan Artemia Super Amplus ya teman-teman. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel saya terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya selanjutnya. Oke ya teman-teman, saya langsung saja nih pelajaran menetaskan Artemia Super Amplus. Nah, ini kan kemarin saya sudah buat nih alat tetasnya, dan ini tadi saya sudah lubangin nih ya teman-teman buat nyantolin di sini nih. Ntar dicantolin di sini. Saya sudah lubangin ya teman-teman, tinggal ini yang saja biar nanti cepat ya teman-teman. Oh ya, untuk menetaskan Artemia ini butuh garam ikan ya teman-teman. Nah, garam ikannya itu secukupnya. Nanti saya ambilkan dulu garam ikannya. Nah, ini garam ikannya udah saya siapin ya teman-teman. Nah, untuk menetaskan Artemia Super Amplus ini, satu ujung sendok ini buat satu lubukan ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau mencoba yang buat satu lubukan dulu ya teman-teman. Semoga Artemianya menetas. Nah, perkiraan penetasan Artemia ini sekitar 24 jam ya teman-teman. Nah, kalau untuk lebih baiknya sih sampai 2 hari biar menetasnya maksimal ya teman-teman. Oke, saya langsung saja mau coba nih belajaran netasin Artemia Super Amplus ini. Ini saya mau coba mentasin segini dulu ya teman-teman. Nah, untuk satu butuh sendok garamnya cukup satu sendok makan saja ya teman-teman. Oke, kalau sudah saya nyalain nih aeratornya. Ya, mungkin hanya kayak gini aja ya teman-teman cara penetasan Artemia
Ini saya tunggu 1 sampai 2 harian, semoga bisa mengetas dengan maksimal ya teman-teman. Nanti videonya akan saya percepat saja hari besok. Dan ini hari pertama mengetasin RTM ya teman-teman. Sekarang hari Jumat, besoknya akan saya video lagi ya teman-teman, semoga sudah ada yang menetas. Oke ya teman-teman, ini sudah hari Sabtu. Ini sudah 24 jam semenjak saya menetaskan artemianya, dan saya mau melihat apakah artemianya itu akan menetas semuanya atau belum. Ini nanti aeratornya saya matiin dulu ya. Nah, selagi ini nih, aeratornya dimatiin, kan masih ada cangkang-cangkangnya bersampur. Nah, ini sudah banyak yang menetas ya teman-teman. Malah satu hari aja ini udah banyak banget yang udah menetas. Nah, untuk pengambilannya sih katanya teman-teman, bagian atas ini nih yang botol ini, kalian kasih kain atau apalah biar bagian atasnya itu gelap ya. Jadi nanti cangkang artemianya itu akan di atas, dan artemianya itu nanti kalau dikasih sinar bawahnya ke bawah, nanti pengambilan artemianya nanti mudah ya teman-teman. Saya mau coba untuk cara yang seperti ini. Nah, ini udah banyak banget yang menetas ya teman-teman tuh. Jadi penetasan artemia selama 24 jam itu sudah maksimal ya teman-teman. Tuh, mantap ini buat pakan buraya. Oh ya, ini saya mau kasih lihat cangkang dari telur artemianya ya teman-teman, apakah di atas. Oh ya, bener, berarti emang bener itu atasnya dikasih kain biar nggak ada sinar ya teman-teman. Nanti artemianya itu akan ke bawah sendiri seiring ada sinar. Oke teman-teman, saya langsung saja nih mau panen artemianya. Nah, ini juga di sini udah ada ya tuh artemianya teman-teman tuh. Masuk ke sini-sini malah. Nah, saya mau memanen nih artemianya, semoga aja sih maksimal ya teman-teman pakai artemia. Hasilnya lumayan ya teman-teman, banyak tuh. Ini buat pakan satu lubukan cukup lah ya teman-teman. Ini saya mau coba taruh di akuarium biar nanti kelihatan ya view-nya teman-teman.
Sebenarnya sih kalau mau pakanin harus pakai seser ya, nanti ini di kalau mau pakanin buat burayak ini disaring pakai seser biar diambil artemia saja, tapi berhubung saya lupa nggak beli seser artemianya tadi. Yang penting udah tau lah ya teman-teman cara penetasan artemia. Artemia tuh ya teman-teman tuh artemianya, penetasan selama 24 jam aja udah banyak banget kayak gini. Ini artemianya sih katanya bagus banget buat pakan burayak ya teman-teman, jadi saya coba. Dan yang di sini juga masih ada tuh sisanya, mantap. Jadi telur sangkangnya itu jadi di atas semua ya. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Salam untuk Bapak Indonesia. Peace.